Laptop-laptop yang menggunakan kad grafik Nvidia Max-Q boleh dikatakan di antara laptop-laptop yang termahal di pasaran sekarang. Ini adalah kerana kad-kad grafik tersebut hadir dengan prestasi yang hampir sama dengan kad grafik yang digunakan di dalam komputer desktop tetapi hadir dengan rekaan nipis yang boleh digunakan dalam laptop bersaiz kecil. Assalamualaikum, anda bersama saya Nazrin dan pada hari ini MSI baru sahaja melancarkan laptop terbaru mereka iaitu MSI GE63 Raider RGB yang hadir dengan komponen-komponen yang cukup berkuasa dan juga ciri-ciri yang sangat menarik. Bermula dengan saiz paparan, laptop MSI GE63 ini hadir dengan skrin bersaiz 15.6 inci dengan resolusi paparan Full HD dan kadar segar semula 120Hz yang memastikan bahawa pengalaman gaming anda tidak tercemar oleh masalah skrin tearing dan juga selemasa grafik. Menguasakan laptop ini ialah CPU muda alik Intel generasi ke-8 Coffee Lake yang terbaru iaitu Intel Core i7-8530H, memori DDR4 sebanyak 16GB dan juga gabungan storan SSD 128GB dan storan cakera keras sebesar 1TB. Dalam pada itu, laptop MSI GE63 ini juga laptop pertama mereka yang hadir dengan teknologi grafik Nvidia Max-Q. Dari segi rekaan, laptop ini mengekalkan reka bentuk serba nipis sebelum ini dan sama dengan laptop sebelum ini, hadir dengan rangka yang diperbuat daripada gabungan aluminium dan polikarbonat yang cukup elegan sekali. Sama dengan model-model sebelum ini juga, MSI GE63 ini mempunyai rekaan warna hitam dengan garisan berwarna merah. Di bahagian belakang laptop ini juga terdapat LED RGB yang boleh diubah warna melalui Parisian SteelSeries Engine. Sebagai sebuah laptop gaming, GE63 ini juga hadir dengan sejumlah palam I/O yang mencukupi untuk semua aksesori-aksesori gaming termasuklah 3 port USB 3.0 Type-A, 1 port USB 3.1 Type-C, 1 mini display port, 1 port HDMI, palam audio dan mikrofon juga dan 1 pembaca kad SD. Sama seperti model laptop sebelum ini, ketiga-tiga palam USB 3.0 Type-A laptop ini hadir dengan lampu LED berwarna merah yang memudahkan para pengguna untuk menggunakannya. Papan kekunci laptop ini sekali lagi direka oleh SteelSeries dan hadir dengan teknologi penyalaan RGB yang juga boleh diubah suai menggunakan Parisian SteelSeries Engine. Melalui Parisian ini, anda bukan sahaja boleh mengubah warna papan kekunci dan lampu di belakang laptop tersebut, malah mengubah corak warna mengikut sesuka hati anda. Satu lagi perisian yang hadir melalui laptop ini ialah MSI Dragon Center di mana anda boleh melihat spesifikasi laptop ini termasuklah kelajuan CPU, GPU, jumlah memori yang digunakan dan juga suhu untuk beberapa komponen. Selain dari itu, perisian ini juga boleh digunakan untuk mengoverclock sistem laptop ini melalui MSI Shift yang hadir dengan mode Eco, Shift dan juga Turbo. Kami juga sempat menguji kebolehan gaming laptop MSI GE63 ini dengan permainan komputer Player Unknown's Battleground yang boleh dikatakan salah satu permainan yang cukup mencabar sekali untuk banyak sistem komputer dan laptop di luar sana kerana keperluan komponennya yang tinggi. Pada resolusi Full HD dan tetapan grafik Ultra, laptop MSI GE63 ini dengan CPU Intel Core i7 Coffee Lake dan kad grafik Nvidia GTX 1070, ia boleh digerakkan pada kadar segar semula 110 hingga 120fps tanpa sebarang masalah. Manakala kualiti grafiknya boleh dikatakan di antara yang terbaik pernah kami lihat pada mana-mana komputer ataupun laptop sebelum ini. Laptop MSI GE63 ini dikatakan akan hadir di pasaran Malaysia tidak lama lagi dan akan hadir dengan spesifikasi yang dinamakan juga sebelum ini. Menurut MSI, laptop GE63 Raider RGB ini hadir dengan beberapa spesifikasi tetapi spesifikasi khusus Intel Core i7-8530H dan kad grafik Nvidia GTX 1070 ini hadir pada harga RM8,999. Jadi itulah pandangan pertama saya untuk laptop gaming MSI GE63 ini. Anda telah bersama saya Nazrin dan Majulah Teknologi untuk Negara.